البشرية والبيت جمال ولا حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlihi matin. Allahumma adrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyi wa hifdal mursalin ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman Ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Bapak Eka, Ami Mus, Ami Alwi, seluruh staff BLN dan jamaah Darul Mawaddah, alhamdulillah di sore hari ini kita melanjutkan kajian kita mengenai tafsir. Yang biasanya kita membaca kitab Shofwatut Tafasir, di pertemuan kali ini mungkin secara khusus kita mengikuti momentum yang dimana masih dari bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin di pertemuan ini kita membahas tafsir yang berkaitan tentang kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran memang tidak ada ayat secara lugas menginformasikan secara spesifik kelahiran Nabi Muhammad. Tapi biografi Nabi banyak di dalam Al-Quran. Bahkan satu surat menggunakan nama Nabi Muhammad, surat Muhammad. Nama Nabi disebutkan di dalam Al-Quran hanya 4 kali. Nama Nabi Muhammad Allah sebutkan hanya sebanyak 4 kali. Nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran Nabi Musa, ada sekitar 136 kali kalau tidak salah. Itu Nabi yang terbanyak disebutkan namanya dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Rasulullah SAW namanya disebut di dalam Al-Quran hanya 4 kali dan juga dijadikan nama surat, surat Muhammad. Tapi bukan berarti gelar-gelar beliau yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sedikit. Justru Allah menyebut gelar Nabi lebih banyak sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menganalisa secara mendalam, setiap kali Allah memanggil nama-nama Nabi yang lain, Allah sebut namanya secara langsung. Ya Adam, Uskun, Ya Nuh, Ya Idris, Ya Musa, Ya Isa, dipanggil wahai Adam, wahai Musa, wahai Isa. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW Allah memanggilnya itu dengan gelar penghormatan, Ya Ayyuhal Muzammil, Ya Ayyuhal Mudathir. Kalaupun nama Nabi disebut, setelahnya Allah katakan Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Di sini Allah mendidik kita untuk memuliakan panggilan kepada Nabi Muhammad. Jangan menyebut sekedar nama saja, harus dengan gelar-gelar pujian kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau memang manusia yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Manusia yang berhak mendapatkan semua kemuliaan. Satu surat
di surat Maryam. Nah ini kalau Maryam, beliau satu-satunya wanita yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Kalau tafsiran banyak, tafsiran banyak, isyarat banyak, tapi namanya langsung disebut itu hanya Sayyidah Maryam. Di dalam tafsiran, isyarat-isyarat wanita-wanita mulia seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, banyak isyarat-isyarat disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau nama yang disebut secara lugas itu Sayyidah Maryam, bahkan jadi surat namanya Surat Maryam. Nah di Surat Maryam itu ada satu ayat menyebutkan tentang maulid, kelahiran Nabi Isa. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Di hari tersebut kesejahteraan dilimpahkan kepadaku. Ini Nabi Isa yang menyatakan, di hari kelahiranku Allah limpahkan kesejahteraan, keselamatan. Dan juga di hari aku wafat, dan juga di hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Hayya. Baik. Kalau sekelas Nabi Isa menyebutkan lewat kisah Nabi Isa bahwa hari lahirnya itu diturunkan kesejahteraan, diturunkan keselamatan, bagaimana kiranya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Justru jauh lebih besar keberkahannya, keselamatannya, kebaikannya. Dan di sini jelas Nabi Isa menyebutkan hari lahirnya. Berarti hari lahir itu satu momentum yang penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin termaktub di dalam Al-Qur'an. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Keselamatan, kesejahteraan bagiku di hari aku dilahirkan. Disebut di hari aku dilahirkan. Berarti hari lahir seorang nabi itu penting. Kemudian yauma amutu, dan juga di hari aku wafat. Wa yauma ub'atsu hayya, dan juga di hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ini keyakinan. Di sini Nabi Isa mengisyaratkan tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Golongan Mu'tazilah beranggapan nanti hari kebangkitan manusia bangkit hanya ruhnya saja, tidak dengan jasad. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan di hari kebangkitan kita dibangkitkan dalam keadaan ruh dan jasad. Nah inilah yang dikuatkan oleh Nabi Isa mengatakan, hayya, aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Kita dikatakan hidup saat ini karena ada ruh dan jasad. Kalau hanya ruh saja, jasadnya sudah tidak menyatu dengan ruh, istilah yang digunakan adalah mati. Sedangkan Al-Quran ini penerjemahannya itu berbicara kepada orang yang hidup, khitabnya kepada orang yang hidup, bukan orang yang mati. Sehingga informasi ini masuk ke bab akidah bahwa hari kebangkitan itu kita dibangkitkan dalam keadaan hidup berupa ruh dan jasad. Ini yang dikukuhkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, yang terkenal dengan julukan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ada satu kitab namanya Kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi, disebut Kitab Hitam, Kitab Hitam Bani Israel. Jadi Bani Israel ini kepercayaan mereka punya dua kitab suci. Orang-orang Yahudi itu memiliki dua kitab suci. Yang pertama mengklaim memiliki kitab suci Taurat yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Ada kitab suci kedua namanya Talmud. Talmud. Di dalam kitab suci Talmud itu, dan saya punya kitabnya, kitab Talmud itu, kajian tentang kitab Talmud depannya, ketika menceritakan kelahiran Nabi Isa, mereka menyatakan Nabi Isa dilahirkan sebagai ibnu zina,
anak zina. Lihat bagaimana golongan yang satu ini, Yahudi, menempatkan para nabi kepada derajat yang dihinakan, derajat yang tidak terhormat. Itu di Talmud tertulis. Jadi keyakinan mereka Nabi Isa itu anak haram, anak haram, anak zina. Sedangkan ibundanya Sayyidah Maria, Al-Imam Ja'far al-Shadiq bin Muhammad al-Baqir, yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, pernah ditanya, apa sih arti dari Maryam? Maka beliau menjawab, arti dari Maryam adalah khalimatu rabb, pelayannya Allah, pelayannya sang pencipta. Karena memang sebelum lahir ibundanya sudah nazarkan, wakafkan anaknya itu sepenuhnya hidup untuk ibadah kepada Allah. Makanya diberikan nama Maryam, artinya khadimatu rabb. Dan ini dinukilkan oleh Imam Ar-Raqib Al-Asqalani di dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Qur'an. Baik. Orang-orang Yahudi menempatkan Sayyidah Maryam, wanita yang suci ini, yang mulia ini, Allah sebutkan kata suci double dua kali dalam satu kalimat. Tahharaki wastafaki wa tahharaki 'alal 'alamin. Engkau wanita yang benar-benar suci, dan engkau wanita yang dipilih, dan engkau adalah wanita yang suci sealam jagat raya. Itu keyakinan agama Islam bagaimana kedudukan Sayyidah Maryam. Tapi ketika ditempatkan di dalam kitab-kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi dan rahib-rahib mereka, mereka menempatkan Sayyidah Maryam adalah seorang wanita penzina. Dia berzina dengan seorang laki-laki bernama Yusuf An-Najjar. An-Najjar itu tukang kayu. Nah, dihinakan betul-betul. Sehingga mereka berkeyakinan Isa itu terlahir dari perzinahan antara Maryam dengan Yusuf An-Najjar. Dan mereka tidak percaya Nabi Isa itu Nabi. Mereka mengatakan Nabi Isa itu hanya ulama yang alim, yang baik, sehingga Allah berikan kelebihan kepadanya karena dia mengenal Allah dengan tingkatan ma'rifatullah. Ini Yahudi menempatkan Nabi Isa ke derajat hina. Terbalik dengan Nasrani. Nasrani menempatkan Nabi Isa terlalu jauh tingginya, terlalu tinggi, sehingga menyatakan Ibnullah, Nabi Isa itu anaknya Tuhan, anaknya Allah. Itu Islam di mana posisinya? Di tengah, di antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Dia moderat di tengah-tengah kawas. Kita menghormati Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, tapi bukan sebagai Tuhan. Dan kita tidak menghinakan bahwa Nabi Isa itu terlahir dari perzinahan. Keyakinan kita mukjizat. Sayyidah Maryam walaupun tanpa ada lelaki yang menyentuhnya, Allah berikan mukjizat atau keramat karena beliau seorang walia. Karena para nabi golongannya laki-laki, bukan golongan perempuan, disebut sebagai walia. Maka Allah berikan keramat kepadanya dan mukjizat untuk Nabi Isa. Terlahir tanpa ada bapak. Selesai itu. Itu klarifikasi dari Al-Quran secara langsung. Karena ada tuduhan dari Yahudi, bagaimana bisa ini terlahir Isa yang dimana ibunya tidak menikah. Maka mereka menuduh berarti ibunya berzina. Sebaliknya, di golongan Nasrani, itu adalah anak Tuhan. Sehingga golongan ekstremis Nasrani, dan juga terjadi khilaf di kalangan mereka, bahwa Sayyidah Maryam itu, mohon maaf, disegani oleh Tuhan, bapak sama bunda. Tahu prosesnya seperti apa, tapi pernyataan ekstremnya seperti itu. Dan bukunya ada sama saya, bukunya Talmud ada, buku Nasrani juga ada. Nah, pernyataan seperti itu sehingga keyakinannya muncul satu diksi atau satu istilah anak Tuhan. Bapaknya Allah, ibunya Bunda Maria, dan anaknya adalah Isa, disebut Trinitas. Nah, konsep ini dibantah di dalam Islam. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu
ketuhanan. Jelas tuh. Yang namanya Tuhan, gak boleh dia itu melahirkan. Kalau ada Tuhan yang melahirkan atau dilahirkan, maka Tuhan yang sebelumnya juga akan dilahirkan dan melahirkan. Dan itu akan terkumpul banyak Tuhan. Sebagaimana manusia jumlahnya banyak, di zaman Nabi Adam sama Siti Hawa, itu turunan mereka yang hidup di zaman itu 400 ribu orang. Jumlahnya banyak dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya berkembang biak jadi banyak. Kalau konsep Tuhan berasal dari lahir dan melahirkan, maka akan banyak seperti banyaknya manusia. Bahkan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena Tuhan ada jauh sebelum manusia. Maka Islam menurunkan satu. Allah menurunkan satu wahyu namanya surat Al-Ikhlas. Dengan tegas mengatakan, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Baik. Ini pengantar tentang tafsiran maulid. Jadi maulid itu disebutkan maulid Nabi Isa di dalam Al-Quran. Adapun hadis Nabi menyebutkan maulid Nabi. Itu Nabi rayakan bukan setahun sekali, bukan setahun dua kali, tapi setiap pekan Nabi rayakan dan memperingati lahirnya. Dengan pernyataan ketika ada yang bertanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Maka beliau mengatakan, Haka yaumun wulidtu fih wa bu'ithtu fih wa unzila 'alayya. Di hari Senin saya berpuasa karena saya dilahirkan di hari Senin. Nabi rayakan setiap apa? Setiap pekan. Tapi caranya apa? Berpuasa. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan berpuasa adalah amal baik. Sehingga tidak hanya dibatasi merayakan maulid itu hanya sebatas puasa saja. Tapi dengan seluruh rangkaian amalan baik itu boleh. Ada yang lewat sedekah boleh. Ada yang lewat membaca Al-Quran boleh. Yang penting di sini substansinya adalah kita mengenang yang namanya hari lahirnya Nabi. Karena Nabi sendiri mengenangnya bukan setahun sekali saja, tapi setiap pekannya. Nah, ini korelasi bagaimana hubungan antara maulid Nabi Isa dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau maulid Nabi Isa disebutkan di dalam Al-Quran secara sahih, secara jelas, sedangkan maulid Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sahih tentang puasa di hari Senin ketika ada yang bertanya. Ada seorang wanita orientalis namanya Anna Mary Schimmel, asal Jerman. Dia membahas dengan sangat cantik kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kita menjelaskan dengan kitab-kitab para ulama, itu hal yang wajar. Karena mereka ulama yang memang dari kecilnya muslim. Tapi ini seorang orientalis asal Jerman, seorang wanita, Annie Mary Schimmel atau Anna Mary Schimmel, itu menulis buku khusus biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di prolog dari buku tersebut, beliau mengatakan bahwa di saat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka alam semesta yang penuh dengan degradasi moral dan akhlak akan terhapus dengan adanya Nabi Muhammad. Dengan adanya Nabi Muhammad, orang mengenal hak asasi manusia yang sebenarnya. Dengan adanya Nabi Muhammad, seluruh manusia bisa mengenal Tuhan dengan benar, dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar. Dan dia katakan, saya menulis buku ini, judulnya apa? Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Itu bukunya berbahasa Arab, karena beliau juga mampu di dalam berbahasa Arab, juga berbahasa Jerman dan berbahasa Inggris. Dari judulnya itu penegasan, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita belajar ilmu balagh, ilmu sastra Arab dalam cabang fan ilmu namanya ma'ani, di situ ada istilah namanya al-kalamul khobar. Kalam khobar namanya testimoni atau kalimat informasi. Setiap kali kalimat informasi disampaikan tidak perlu penegasan. Saya mengatakan kepada orang Islam, Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selesai. Gak perlu saya
menegaskan pernyataan itu, cukup menginformasikan kaum muslimin sudah terima. Karena itu bagian daripada keimanan dan bagian dari syarat keislaman, kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi buku itu, ini cerdasnya seorang ya, seorang cendekiawan, seorang pemikir, dia membuat judul buku berbeda dengan ulama. Para ulama-ulama kaum muslimin ada yang menulis Sirah Nabawiyah dengan judul yang mirip, seperti Syekh Abdullah Sirajuddin itu membuat biografi Nabi atau syama'il Nabi dalam bukunya berjudul Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Pemimpin kami Muhammad adalah utusan Allah. Selesai. Gak ada sesungguhnya. Kemudian ada juga bukunya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik, Muhammad Insanul Kamil. Muhammad adalah manusia yang sempurna. Tidak ada penegasan di sini. Tapi ketika Ernest Schimmel membuat buku biografi Nabi Muhammad, dia tidak sekedar meletakkan nama Nabi Muhammad dan juga informasi Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi di situ ada penegasan wa anna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa demikian? Karena dia sedang menghadapi bukan orang Muslim yang tinggal di Jerman, yang di situ banyak orang-orang salah paham terhadap sosok Nabi Muhammad. Sehingga dia ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar seorang Rasul. Dia tidak berbicara di hadapan kaum Muslimin, dia berbicara di hadapan kaum non-Muslim yang ada di Jerman. Nah, analoginya mudah sekali. Setiap kali ada penegasan berarti ada pengingkaran. Kita mengatakan kepada kaum Muslimin Muhammad Rasulullah, selesai. Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak ada pengingkaran. Tapi kalau kita sampaikan kepada orang non-Muslim, apalagi yang jauh ada di Jerman di sana, yang memang sejarahnya lama dengan komunisme, pemahaman komunis yang memang jauh dengan Tuhan, apalagi dengan para nabi, maka tantangannya lebih berat. Sehingga ketika menyampaikan Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, pasti akan mereka mengingkari, ah, tidak mungkin, atau Muhammad bukan Rasul. Ketika pengingkaran itu disampaikan Muhammad bukan seorang Rasul, maka dia harus membalas dengan penegasan Inna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka itu rahasia dari judul kitabnya Wa Anna Muhammadan Rasulullah. Dia ingin menegaskan kepada kaum non-Muslim bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Di prolognya itu dia menyampaikan kalimat yang sangat indah. Dia mengatakan begini, buku ini saya tulis untuk mengungkapkan rasa cinta saya selama 40 tahun kepada nabinya umat Islam. Dia punya kecintaan kepada Rasulullah, mungkin bisa melewati kita karena dia menggunakan ilmu dan penelitian. Dia sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan 40 tahun saya cinta kepada Nabi umat Islam. Dia tidak mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah. Kenapa demikian? Dia sedang mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk keluarganya itu non-Muslim. Jadi dia perkenalkan Nabi sebagai sosok pribadi yang baik terlebih dahulu, bukan sebagai sosok seorang Rasul dan Nabi. Itu satu siasat dakwah. Dan berhasil, beberapa orang yang dekat dengan beliau akhirnya masuk Islam. Setelah mereka sudah kagum, sudah cinta, inilah kehidupan Nabi Muhammad, akhlaknya seperti ini, begini perangainya. Itu kan menarik. Secara fitrah jiwa manusia itu senang kepada hal yang baik. Innal mahabbata jubilas ala man ahsana ilaiha. Rasa cinta itu muncul ketika orang berbuat baik kepadanya, maka akan cinta itu. Biografi Nabi yang mengajarkan kebaikan itu akan menarik hati orang. Setelah mereka tertarik, penasaran, akan mereka kaji biografi Rasul. Setelah itu dia perkenalkan Rasulullah ini bukan manusia biasa. Ini manusia super. Ini manusia yang sempurna baik secara fisik maupun akhlak. Nah, itu yang beliau jelaskan dalam prolog bukunya. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya sudah membaca itu. Ada 3 poin penting yang beliau sanjung Nabi Muhammad.
atau kita katakan paradigma emersional tentang sosok pribadi Nabi Muhammad. Yang pertama, beliau tegaskan di dalam buku tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai teladan hanya untuk kaum muslimin. Ya. Tapi Nabi Muhammad sosok teladan bagi seluruh manusia. Uswatun hasanatun di dalam Al-Qur'an disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Jadi teladan di sini bukan hanya kepada kita, kata Emerson, tapi kepada seluruh manusia. Karena semua aspek kehidupan, Ibn Khaldun kan pakar sosiologi. Ibn Khaldun lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Memiliki sebuah karya ilmiah berjudul Muqaddimah, artinya prolog. Disitulah asal-usul ilmu sosiologi modern. Jadi ilmu sosiologi modern itu ada di kitab Muqaddimah. Padahal kitab Muqaddimah ini bukan kitab yang tersendiri, dia hanya penghantar atau kata sambutan atau prolog dari buku sejarahnya. Tapi karena buku sejarahnya begitu tebal-tebal, prolognya itu dari satu ilmu. Dan beliau seorang kritikus sejarah. Beliau mengatakan keteladanan Nabi Muhammad SAW mencakup tiga aspek. Lembaga sosial tertinggi, lembaga sosial pertengah, lembaga sosial terkecil. Istilahnya seperti itu. Lembaga sosial tertinggi, Nabi Muhammad sebagai sosok pemimpin. Kita katakan dalam bahasa modern, Ra'isul Jumhuri. Ra'isul Jumhur, presiden atau seorang khalifah bisa, atau seorang raja. Di dalam Al-Quran disebut Nabi sebagai pemimpin. Inni ja'ilun al-ardi khalifah. Memang mayoritas ulama tafsir menafsirkan Nabi Adam. Tapi sebenarnya khalifah yang mutlak itu adalah Nabi Muhammad. Semua selain Nabi Muhammad itu bawahan. Pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama-ulama sufi ketika mengartikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, mereka mengambil tafsiran yang dimaksudkan khalifah mutlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata yang digunakan bukan berupa kata kerja, bukan berupa fi'il madhi, bukan berupa fi'il mudhari yang memiliki arti masa lampau, masa sekarang dan akan datang, tapi menggunakan masdar itu atau maaf isim fa'il. Ja'ilun itu isim fa'il. Isim fa'il itu tidak mengenal waktu. Tidak terikat dengan waktu. Waktu terikat kepada tiga hal, tiga keadaan. Masa lampau, sekarang dan akan datang. Kata ja'ilun terbebas dari waktu. Artinya apa? Yang dimaksudkan hakikat khalifah di ayat tersebut bukan Nabi Adam kalau berbicara hakikat. Tapi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin sejak di alam ruh. Bukan ketika di dunia saja. Di alam arwah itu semuanya berbaiat dan beriman kepada Rasul, termasuk para nabi. Sehingga istimewanya dikatakan mata kuntan nabiyah, kapan engkau dilantik menjadi nabi? Ada yang bertanya kepada Rasul seperti itu. Nabi Muhammad menjawab, kuntu nabiyah wa ana baina ruh wal jasad. Saya sudah diangkat menjadi nabi ketika Nabi Adam belum menyatu ruh dan jasadnya. Artinya nabi-nabi lain belum diangkat di alam arwah sebagai nabi. Adapun di dalam Al-Qur'an, saya baca dalam kitabnya Al-Mausu'at atau Mausu'at di Said Abdullah Al-Kumari, ada 19 jilid itu kitab. Di situ ada pembahasan tentang masalah tersebut. Para nabi yang disebutkan mengambil sumpah kepada Rasulullah di alam arwah, Allah menggunakan kalimat an-nabiyyin. Mereka para nabi mengambil sumpah. Itu bukan berarti pada waktu itu seluruh para nabi seperti nabi tidak. Sudah diangkat menjadi tidak. Yang menjadi nabi tunggal waktu itu hanya Nabi Muhammad. Tapi karena di sini ayat menceritakan pengambilan sumpah, maka Allah muliakan Nabi Muhammad sekelas mereka. Allah jadikan sementara di alam arwah menjadi para nabi untuk mengambil sumpah kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Allah cabut gelar mereka di alam arwah sebagai nabi. Mereka jadi ruh yang biasa saja seperti kita. Nanti sudah di alam dunia Allah kembalikan mereka dengan gelar kenabian dan rasul.
Tapi kalau Nabi Muhammad berbeda. Memang dari awal Nabi. Kalau Rasul 40 tahun. Karena ada perintah menyampaikan risalah Allah. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhar Rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah seluruh perintah atau seluruh risalah yang telah Allah sampaikan kepadamu kepada seluruh manusia. Berarti fase kerasulan itu yang disebut dalam kitab-kitab sejarah 40 tahun. Tapi fase kenabian Nabi Muhammad sebelum segala sesuatu ada, awal penciptaan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi. Nah ini muncul pertanyaan. Salawatnya Allah sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Di situ kan pakai Nabi, bukan pakai Rasul, bukan pakai nama Nabi Muhammad, bukan pakai abdul, hamba. Tapi Allah sebutkan Allah dan malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi. Berarti sejak awal penciptaan Nabi Muhammad SAW, Allah sudah bersalawat terlebih dahulu sebelum kita, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, derajat tertinggi, lembaga sosial tertinggi, Nabi jadi teladan sebagai khalifah. Makanya bagaimana Nabi buat satu sistem namanya musyawarah dalam Al-Quran. Nabi rahmatin minallahi lintalahum walaupun kafata gulidil kulban fabbu min hawli fa'fu anhum wastagfirlahum wasyawirhum fil bermusyawarah dalam satu urusan. Wa amruhum syura bainahum, urusan mereka itu solusinya dicari lewat musyawarah. Itu sistem pemerintahan modern di zaman sekarang. Kita kenal dalam istilah Yunani demokrasi, tapi dalam istilah Islam namanya musyawarah. Itu hanya beda istilah. Yang satu menggunakan istilah Yunani, yang satu menggunakan istilah Al-Quran. Walaupun secara teknik atau secara metode agak berbeda, tidak sama persis, tapi sistem ini adalah sistem modern yang sudah Nabi kembangkan di masa beliau. Bahkan ada ulama yang wafat tahun 450 Hijriah, bernama Imam Al-Mawardi, menulis kitab tentang pemerintahan Islam atau sistem kenegaraan berjudul Al-Ahkam Sultaniyah. Dan juga Nabi mempraktikkan tiap kali meninggalkan kota Madinah, tidak pernah kota Madinah kosong dari pemerintah. Harus diangkat sebagai pengganti sementara. Dan Nabi memberikan satu undang-undang, man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpin yang aku lantik, maka dia telah taat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi ada regulasi lainnya. Selama keputusan ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka selama itu kita harus taat kepada pemerintah. Itu Nabi katakan di dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta. Nah ini lembaga tertinggi yang nomor satu, atau lembaga sosial tertinggi nomor satu adalah strukturnya yang pertama adalah pemerintah. Sehingga semuanya akan berpengaruh. Dikatakan oleh Ibnu Khaldun, di nuraniyati ala dinil muluk, agama rakyat mengikuti agama pemerintah, agama para raja. Kemudian lembaga yang kedua, lembaga sosial yang kedua adalah al-mujtama atau kemasyarakatan sosial. Nabi jadi teladan baik. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan masyarakat? Bukankah salah satu visi misi Nabi yang paling utama diantaranya, ini hadis yang sahih menurut Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dan juga hadis ini disepakati oleh Imam Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dan mengatakan hadis ini sahih, yaitu Nabi bersabda, innama bu'ithu li utammima maka lima akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu li utammima sholihal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Jadi Nabi secara bermasyarakat gak ada cacat. Paling baik akhlaknya, paling jujur,
semuanya yang sifat-sifat baik ada di dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ini, bagaimana beliau ini punya derajat sosial ketika bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, dan juga sebagai pemimpin semuanya sempurna. Itu kata Ibn Sina di dalam bukunya. Di hadis yang lain, keimanan seseorang, Nabi wasiatkan, punya kaitan dengan akhlak. Orang yang akhlaknya makin baik, di situ menunjukkan kualitas keimanannya. Dalam hadis, dalam kitab Ajalatus Sibat ila Makarimil Akhlak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul khuluq nisful iman. Akhlak yang baik separuh daripada agama Islam. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan, agama itu adalah husnul khuluq. Substansi agama Islam adalah akhlak yang baik. Bahkan dikatakan dalam hadis yang sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Hasan dan diriwayatkan oleh Hasan dari Hasan dari Hasan dari kakeknya Hasan. Ruwiya bi sanadil Hasan, anil Hasan, anil Hasan, anil Hasan, an Jabir Hasan, inna ahsanal Hasan al-khuluqul Hasan. Itu riwayat hadisnya. Hasan pertama itu dari Hasan bin Sa'ad. Hasan bin Sa'ad mendapatkan hadis ini dari orang yang bernama Hasan juga, namanya Hasan bin Dinar. Hasan bin Dinar mendapatkan hadis ini dari orang yang bernama Hasan al-Basri, tabi'in. Dan Hasan al-Basri mendapatkan hadis ini dari Hasan bin Ali, yaitu Sina Hasan bin Ali. Dan Sina Hasan bin Ali mengatakan, saya dapat hadis ini dari kakek Hasan, yaitu kakeknya beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, inna ahsan al-hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah akhlak yang baik. Jadi begitu pentingnya itu akhlak mulia itu untuk kita amalkan di tengah-tengah masyarakat. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik melaksanakan akhlak yang mulia itu di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, yang terakhir, lembaga sosial paling kecil, apa itu? Keluarga. Lembaga sosial paling di bawah, paling kecil itu keluarga. Dan Nabi Muhammad juga menjadi teladan sebagai seorang suami dan seorang ayah terbaik di alam semesta ini. Itu dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ma akraman nisa'a illa karimun, wa ma wala ahanahunna illa la'imun. Ini diriwayatkan di Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidaklah seseorang memuliakan kaum wanita melainkan orang itu pasti orang mulia. Dan tidaklah seorang lelaki ini menghinakan kaum wanita melainkan pasti dia orang yang hina. Itu ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menegaskan di dalam hadis, ana khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian yang paling baik perilakunya terhadap keluarganya. Dan saya adalah manusia yang paling baik kepada keluarga saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lengkap tuh. Kalau kita ingin lihat bagaimana beliau sebagai pemimpin terbaik, kuduahnya Nabi Muhammad, teladannya Nabi Muhammad. Bagaimana beliau sebagai masyarakat biasa, Nabi Muhammad terbaik. Bagaimana sebagai kepala keluarga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terbaik. Nah, ini poin pertama yang dipaparkan oleh Ibn Sina di dalam bukunya. Kemudian yang kedua, ini yang luar biasa juga. Ibn Sina mengatakan Nabi Muhammad itu berbeda dengan kita manusia biasa. Kata beliau itu, jadi jangan kita samakan Nabi Muhammad itu posisinya sama seperti kita. Beliau berbeda. Sehingga keluar itu satu ungkapan pepatah, Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaqut bainal hajari. Nabi Muhammad itu kalau diumpamakan, dia adalah manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Dia adalah bagaikan batu yakut, batu mulia, batu berlian di antara batu-batu biasa. Maknanya apa? Ya sama-sama batu, tapi Nabi Muhammad batu berlian, kita batu biasa. Nabi Muhammad diutus sebagai golongan manusia, tapi bentuk fisik beliau, kemudian akhlak beliau, unsur penciptaan beliau itu berbeda dengan manusia biasa. Coba kalau manusia biasa gak mungkin bisa melakukan perjalanan Isra.
orang Israel itu kecepatannya luar biasa. Hanya di waktu sekian menit, Nabi sudah melintasi 15.000 kilometer mulai dari Makkah sampai ke Palestina dengan kecepatan cahaya. Yang menjemput Nabi cahaya, diciptakan dari cahaya, malaikat. Khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Kendaraannya hewan yang namanya buraq. Al-Imam Ar-Razi Al-Isfahani mengatakan buraq itu artinya kilat. Dari cahaya juga. Maka yang dijemput juga harus cahaya. Kenapa demikian? Karena perjalanan ini menggunakan kecepatan cahaya. Kecepatan yang paling cepat di alam semesta adalah kecepatan cahaya. Kalau kecepatan yang begitu cepat dalam teori ilmu fisika, makin cepat kecepatan, makin besar beban dan tekanan. Kecepatan makin besar, makin cepat akan menghancurkan manusia yang terdiri dari daging dan darah dan kulit. Akan hancur. Motor GP saja misalnya itu, kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan Isra'nya Nabi Muhammad. Itu kalau tanpa helm, ini itu bisa hancur. Padahal kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan buruk. Buruk sekali melangkah sejauh mata memandang. Itu dikiaskan agar kita mudah paham. Ulama menyebutkan atau dalam riwayat disebutkan kecepatan daripada buruk itu bagaikan kilat, makanya disebut dengan buruk. Sekali melangkah sejauh mata memandang itu kecepatannya. Makanya yang perjalanan yang begitu jauh biasanya satu bulan itu hanya sebagian malam. Nabi sudah kembali ke Makkah, dari Makkah ke Palestina, belum lagi ke langit, turun lagi baru kembali ke Makkah. Ada yang riwayatnya mengatakan langsung turun ke Makkah. Itu hanya waktu Laila. Allah sebutkan Laila, bukan Al-Laila. Kalau Al-Laila, seluruh malam. Tapi alif lamnya dicabut, dilepaskan, dia jadi bentuk nakiro. Itu artinya ba'adan minal layl, sebagian saja dari malam. Di Maulid Nadibah mengatakan qabla an yabruda al-farsh thumma arudduhu qabla an yabruda al-farsh. Kemudian Allah kembalikan Nabi Muhammad ketika melakukan rute perjalanan Isra dan Mi'raj itu, Allah kembalikan ke tempat tidurnya. Dan tempat tidurnya itu masih hangat, belum dingin. Berarti begitu cepatnya dan singkatnya perjalanan tersebut. Nah, ini menunjukkan Rasulullah SAW manusia yang diciptakan dari cahaya. Memang para muhadis itu berbeda pendapat dan mengatakan riwayatnya lemah dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang mengatakan riwayat ini kuat. Tapi kalau secara iptek, ilmu pengetahuan, peristiwa Isra itu sudah cukup membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari unsur cahaya. Kalau bukan unsur cahaya, tidak mungkin bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan yang dahsyat seperti itu. Pasti akan hancur seluruh tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika unsur cahayanya yang muncul, cahaya menggunakan kecepatan cahaya, maka itu tidak ada masalah. Tidak akan terjadi masalah. Nah, ini yang dijelaskan oleh Emir Skimmel. Ia menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Jangan samakan dengan diri kita. Ada kitab Syama'il, Asy-Syama'il Muhammadiyah, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Itu kitab pun membahas tentang karakteristik Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad. Di situ dijelaskan Rasulullah itu seumur hidup tidak pernah menguap. Tidak pernah. Kemudian kalau tidur wudunya tidak batal karena hatinya selalu zikir, terkoneksi kepada Allah SWT. Sedangkan kita tidurnya itu hilang, lenyap. Tapi kalau Nabi Muhammad tidurnya itu masih sadar. Nah, itu banyak sekali perbedaan-perbedaan. Keringatnya Nabi Muhammad lebih wangi dari minyak kasturi. Keringatnya kita bau asam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bangun dari tidur sudah ganteng, sudah rapi. Kalau kita kan ada gigi-gigi, kalau nanti bilang gigi-gigi dan segala macam. Beda. Nabi bangun sudah rapi, rambutnya sudah rapi, badannya sudah wangi dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW itu disebutkan oleh istrinya Sayyidah Aisyah ketika Nabi mohon maaf buang hajat. Nabi keluar, Sayyidah Aisyah masuk.
Dia melihat tidak ada kotoran. Kemudian ketika masuk ke toilet tersebut, bukannya bau busuk, tapi sebaliknya, toilet itu berubah menjadi bau minyak kesturi yang sangat wangi. Beda. Jadi pengertian yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran dikatakan adalah manusia, itu maknanya ya memang Nabi Muhammad diutus kepada manusia, makanya jenisnya adalah jenis manusia. Makanya al-insan itu dia jinsi, jenis. Kalau Nabi Muhammad diutus kepada malaikat, ya Nabi Muhammad golongan malaikat. Tapi karena kita tujuan utamanya ke manusia dan bangsa kita, tapi yang paling utama manusia, maka Allah utus Rasulullah SAW sebagai golongan manusia. Tapi manusia yang seperti Nabi Muhammad berbeda dengan manusia biasa. Itu pemahaman Sohran tentang orientalis itu. Enemir Shimon yang mengatakan demikian. Jadi jangan pernah menyatakan Nabi Muhammad orang biasa. Dikatakan begitu. Sehingga kalau kita menyanjung, memuji Nabi Muhammad, itu hanya ada satu larangan. Rasulullah SAW ini punya derajat tinggi di sisi Allah, sehingga kita memuji dalam bentuk apapun pujian tersebut tidak akan salah. Karena tentu kemuliaan Nabi lebih tinggi dari pujian kita. Cuma larangannya satu saja, la tutruni kama atra'at an-nasara ibna Maryam innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Larangan ini hanya satu ini. Kita puji Nabi, sanjung Nabi, Nabi membuat batasan. Batasan ini tidak boleh dilewati. Apa kata Nabi? Jangan memuji saya berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Ibnu Maryam, Nabi Isa. Ini harus dipahami. Artinya apa? Orang-orang Nasrani menempatkan pujian kepada Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Bahkan bisa mencapai derajat Tuhan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah ditegaskan dan Allah sudah jaga akidah orang-orang Muslim tidak akan menempatkan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Selebihnya bebas kita puji Nabi Muhammad sebebas-bebasnya, asalkan jangan sampai menyatakan Nabi Muhammad itu Tuhan dan anak itu Tuhan. Itu saja batasannya. Karena Imam Busiri membuat satu syair, beliau mengatakan bahwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu sumastafahu habiban barri'un nasami munazzaw an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu muqassim da'at da'at nasara fi nabihim. Ini tinggalkanlah pujian kepada Nabi Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi mereka. Maksudnya apa? Menyatakan Nabi mereka adalah Tuhan atau anak Tuhan. Kemudian dikatakan lagi, wansub wahtum bima syaitan madhan fihi wahtakim. Tetapkanlah pujian kepada Nabi Muhammad sesuka hati kalian, sebebas-bebasnya. Wansub ila dhati ma syaita min syarafi, dan hubungkanlah seluruh kemuliaan yang ada kepada zatnya Nabi Muhammad. Wansub ila qadrihi ma syaita min idhami, kaitkanlah seluruh keagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fa yu'dhir anhu naqikum bi fami. Karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada batasannya. Makna tidak ada batasannya itu kemuliaannya sangat tinggi kecuali yang dibatasi oleh Nabi tadi. Jangan menempatkan saya sebagai Tuhan, dan itu tidak mungkin kaum muslimin di dalam pikiran orang awam pun sudah tertanam di dalam hati bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Karena Nabi sudah mendoakan hal itu. Nah ini menggambarkan Nabi Muhammad posisinya sebagai manusia yang sangat luar biasa. Istilah yang digunakan oleh para muhadithun, al-insanul kamil. Al-insanul kamil, manusia yang sangat sempurna. Yang terakhir, yang ketiga, kata Emir Simo, jangan membandingkan Nabi Muhammad dengan manusia manapun. Beliau katakan demikian. Kita gak boleh banding-bandingkan Nabi Muhammad dengan manusia manapun, tokoh manapun, karena tidak akan sebanding. Tidak akan sebanding. Membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden Soekarno misalnya,
membandingkan Nabi Muhammad dengan Mahatma Gandhi, membandingkan Nabi Muhammad dengan Karl Marx, apalagi ada di kampus mereka bandingkan itu. Di kampus yang ada di Oxford di Inggris, dibandingkan kecerdasan Nabi Muhammad itu sebanding dengan Karl Marx. Nah, Nabi Muhammad kata ini Merishimer gak bisa dibandingkan dengan manusia karena gak ada tandingannya. Kalau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, biasanya setara, satu level, cuma ada yang lebihnya. Misalnya mereka bandingkan Zaidun a'lam min Amr, Zaid lebih pintar daripada Amr. Artinya Amr juga pintar, dan Amr dan Zaid bisa kita bandingkan karena satu level. Kalau Nabi Muhammad tidak ada tandingannya, makanya beliau mengatakan jangan bandingkan Nabi Muhammad SAW dengan apapun dan dengan siapapun, karena tidak ada bandingannya, kata Imam. Satu penegasan yang lebih katakan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya pemimpin anak Adam di hari kiamat. Wala fakhr, dan saya tidak bangga. Wa biyadi liwa'il hamd wala fakhr. Di tanganku ada bendera pujian di hari kiamat. Saya tidak bangga. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i wala fakhr. Dan tidak ada seorang nabi pun di hari kiamat, termasuk Nabi Adam dan seluruh turunannya, kecuali mereka semuanya berada di bawah panjiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak bangga itu. Wa ana awwalu man tansyaqqu anhu al-ardu wala fakhr. Dan saya orang pertama yang dibangkitkan di hari kiamat dan saya tidak bangga. Wa fi riwayah ditambahkan, dan saya orang pertama yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan atau syafaat. Anta habibullah qadurja syafa'atuhu inda sirati mazallat qadam laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalam. Dikatakan dalam syair, Imam Al-Burhi mengatakan, engkau adalah kekasih Allah yang diharapkan syafaatnya di hari tersebut. Tidak ada yang lain bisa memberikan syafaat terkecuali lewat izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau kekasih Allah yang diharapkan syafaat di hari tersebut, tatkala kaki-kaki manusia terpeleset di jembatan Shirath, harapan mereka hanya adalah pertolongan dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah manusia yang dicintai Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak diciptakan matahari, bulan, langit, bumi, alam semesta, lauh dan kolam, semuanya karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ciptakan seluruh alam semesta. Itu bahasa puisi dari Imam Al-Burdi yang membuat syair pujian terhadap sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kurang lebih penjelasan tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari buku Wa Anna Muhammadan Rasulullah, ditulis oleh seorang orientalis, tapi saya berkeyakinan sudah muslimah. Ini sudah muslimah. Ya, karena buku-bukunya itu semuanya membela Islam. Ada satu buku ketika orang barat mengatakan Islam agama perang, agama teroris. Salah satu tokoh yang membela agama Islam di Jerman itu, bahkan di Eropa, adalah beliau. Beliau membuat satu buku namanya Al-Islam Dinul Insaniyah. Islam adalah agama kemanusiaan, bukan agama teroris. Ini luar biasa dia pembelaannya tuh. Maka yang dikatakan melafadzkan syahadat itu ada khilaf di kalangan fuqaha. Orang masuk Islam yang penting itu di hati. Ada pendapat begitu. Karena orang munafik juga melafadzkan syahadat, tapi hatinya mengingkari. Allah hukumnya dia bukan lewat lisan, tapi hatinya. Nah, ada orang sebaliknya, mungkin dengan dia menyembunyikan keislamannya, dia lebih mudah untuk membela agama Islam. Sama dengan Sayyidina Abu Thalib, pamannya Nabi, ya, dikatakan kan, katanya tidak muslim, tidak beriman. Tapi ada dibantah oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia siasat dalam dakwah itu.
Gak butuh itu pernyataan sikap lisan. Dia sudah membuktikan dengan perbuatan, dengan ruhnya, dengan jiwanya, dengan hatinya. Yang imersional juga begitu. Gak perlu dia menyatakan saya ini seorang muslim. Dia sudah buktikan dengan perbuatan. Dan kemudian apakah kita tahu ketika dia sudah menyatakan syahadat itu? Kita gak tahu. Syahadat itu dinyatakan, memang ada yang mengatakan harus ada yang hadir menyaksikan dan seterusnya. Tapi sebenarnya ini urusan personal ini dengan Tuhan. Tuhan lebih tahu keislaman seseorang dibanding orang manusia. Karena substansinya sebenarnya bukan di lidah. Substansinya semua itu di hati. Makanya niat itu bukan di lidah. Niat itu di mana? Di hati. Keimanan itu bukan di lidah. Dia hanya menerjemahkan keimanan, tapi sumbernya di hati. Makanya ada syair mengatakan innal lisana la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya lidah yang sesungguhnya itu di hati. Adapun lidah itu hanya menerjemahkan isi hati, tapi yang aslinya di hati. Ada khilaf lah. Para ahli fikih sebagian besar juga mengatakan harus di, kalau mampu melafatkan harus melafatkan dua kalimat syahadat. Tapi saya katakan di sini masih terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ini bukan hal yang disepakati. Hal yang masih ada perdebatan. Mungkin Ayman Syimak dia seperti itu menyembunyikan keislamannya agar lebih mudah di dalam dia membela agama Islam. Karena dia berada di lingkungan yang bukan mayoritas muslim. Kita harus paham. Dia berada di tempat yang di situ ada komunis, di situ ada Nasrani, yang Islamnya populasinya sangat sedikit di situ. Sehingga dengan cara itu dia mampu membela Islam lewat buku-bukunya, lewat ceramah-ceramahnya, lewat seminar-seminarnya. Dan alhamdulillah, tuh kaum muslimin ketika mengungsi dari Suriah, dari negara-negara Islam, Jerman membuka tangan untuk menampung mereka, karena mindset mereka memandang Islam itu sudah tercemari dengan pencemaran positif dari tokoh-tokoh orientalis yang membela agama Islam. Di antaranya Eni Merishimal. Yang menarik, beliau punya kuburan itu batu nisan. Pergi ke Turki beliau, diundang ke Turki, lewat di satu gang, di situ ada mereka menawarkan jualan batu nisan. Maka beliau pesan batu nisan, tulis namanya. Tapi tahun wafatnya belum ditulis. Tulis namanya. Kemudian tahun, tapi data tahunnya belum. Karena masih hidup kan. Beliau bawa pulang ke Jerman itu. Nah yang luar biasa, beliau suruh ukir satu kalimat nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. An-nas niyam fa'idha matu intabahu. Itu terukir di batu nisannya. Manusia yang hidup di dunia tidur. Ketika mereka mati, baru terbangun dari tidurnya. Itu menjadi ukiran yang sampai sekarang masih ada di batu nisannya Eni Merishimal. Dan ini wanita luar biasa. Dia menguasai hampir 6-8 bahasa. Dan hafal Al-Quran 30 juz. Dia hafal Al-Quran 30 juz, belajar daripada seorang syekh, ternyata Islam tidak cukup dengan Al-Quran. Bagaimana lagi agar saya bisa memahami agama Islam? Oh, harus dengan tafsir, dihafal tafsir jalan lain. Ternyata Al-Quran dengan tafsir belum bisa memahami Al-Quran secara utuh. Ditanya lagi kepada salah seorang guru, ini saya belum paham Islam, bagaimana lagi agar saya bisa memahami agama Islam? Hafal hadis Nabi, dihafal kitab Riyadhus Shalihin, dihafal kitab Bulughul Maram. Kemudian beliau menghafal beberapa kitab lainnya, akhirnya beliau menguasai ilmu-ilmu akademisi keislaman. Di antaranya yang sangat beliau sangat menguasai itu ilmu tasawuf. Beliau lebih pakar dari kita membahas tentang masalah teori-teori ilmu tasawuf. Beliau kenal bagaimana sejarah Imam Ja'far Shadiq sebagai, dan beliau salah satu tokoh yang mengatakan di dalam bukunya Mystic Dimension of Islam itu menyatakan tokoh tasawuf pertama memperkenalkan ilmu tasawuf secara sistematis dengan tarekat mahabbah itu adalah Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Itu pernyataan daripada Eni Merishimal. Dan beliau kenal sekali Abu Yazid al-Bustami, Zunun al-Misri, As-Sari As-Sakati, Imam Junaid al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu lebih kenal daripada kita, karena habis waktunya untuk mengkaji ilmu agama Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ya, beliau
pengampunan dosa diangkat derajatnya, dan kita diberikan manfaat dari ilmu-ilmu walaupun singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.